Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Adinar Fatimatu Zahra. Kita mau mengunjungi sebuah resto atau empang yang ada di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Pisangan Jaya, Kabupaten Tangerang. Nah, di sini juga tersedia hewan-hewan yang dipajang di depan resto ini. Ini ada di dekat parkiran, ada musang. Nah, musangnya ini agresif sekali ketika ada pengunjung, langsung kayak melihat sesuatu yang aneh. Makanannya ini adalah pepaya. Nah, jadi bagi bapak ibu sekalian atau teman-teman yang punya baby atau anak kecil balita, bisa diajak main ke sini sekalian healing ya. Di tengah suasana riuhnya kota besar, kita bisa mampir di sini, hidden game ini. Emang tempatnya lumayan tersembunyi, tetapi sudah ada di Google Map, jadi aman, nggak perlu khawatir. Namanya adalah Empang Bizarro. Nah, ini di depan pintu masuk ada beberapa burung. Salah satunya adalah burung merak itu yang dipajang tuh. Mari kita saksikan. Yuk kita pilih menunya. Beberapa menu pilihan, ada ikan mujair, ada pepes-pepesan. Cuman kita akan pesan ikan mujair kuah kuning, katanya ini favorit di sini, sama dengan pesan ikan gabus penyet. Kemudian nasi 3, roti bakar, dan es teh 3. Nanti kita tunggu dulu ya, lagi dipersiapkan oleh pegawainya sambil kita lihat suasana empang. Nah, ini menu-menu yang ada di sini, harganya lumayan murah ya teman-teman ya. Ada sayurnya juga murah-murah, snacknya juga murah, ada nasi liwet juga. Barangkali pengen nasi liwet, ada di sini di Empang Bizarro. Kita ke tempat duduk dulu, cari tempat duduk yang nyaman. Oke, yang kita lewati ini jalan apung ya teman-teman. Jadi ini empangnya, di atasnya ada tempat makan apung, ini di bawahnya ini menggunakan dream. Jadi kita terapung di atas empang. Nah, kita cari tempat duduk dulu ya. Jadi sambil leyeh-leyeh menunggu makanan jadi. Musik.
ini sudah datang pesanannya, roti bakar. Roti bakar coklat. Kita cobain roti bakar coklatnya. Sepertinya sangat menggoda. Enak, mantap, bosku. Ini manisnya cocok, anget-anget, suasana asri semilir angin sawah menemani. Pokoknya mantap ini, bos. Yang pengen kesini langsung gas saja ya, gak usah lama-lama. Dekat kok, tinggal ya. Main-main. Halo, ya. Halo. Ah, ini makan enak ini. Iya. Makan. Makan, ya, makan nih. Ya. Hai, makan apa, nih. Makan apa, roti. Apa. Makan roti. Nah, nyam 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 nyam. Ya, nyam. Ya. Ya. Alhamdulillah pesanan sudah datang ya. Ini yang ada dicoba ini adalah ikan gabus. Ikan gabus penyet. Kemudian yang ada di depannya Mas Alkarim itu ikan muzair kuah kuning. Ini yang ikan gabus ini dipenyet dengan sambalnya, bau jeruknya khas. Mantap ini sepertinya. Kita cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana waqina adzabanna. Mantap. Mam ya, Dik ya. Ini wah, jos pokoknya. Silakan ke sini ya. Biar cobain mujair kuah kuning sama ikan gabusnya. Langsung sama cobek-cobeknya ini. Nah, dikasih pete juga. Petenya masih muda. Untuk lalapan, jos pokoknya, ger ini, ini sangat menikmati nih, Alkarim juga menikmati, ya apalagi saya, ini mantap nih, ikan mujair kuah kuning, kepalanya nih mantap nih, ya kita potek dulu ya. Nih, dapat dagingnya juga. Satu porsi ada 2 ekor ya, teman-teman. Harganya murah, 40 ribuan. Nih, mantap nih kuah kuning nih, enggak pedas. Jadi buat anak-anak bisa untuk lauk. Jadi yang kuah kuning tidak pedas ya. Tapi kalau untuk gabus penyetnya pedas karena dipenyet dengan sambelnya, sambel ala Resto Empang Bizarro. Oke, silahkan diikuti. Saya makan dulu ya teman-teman. Hehehe, sudah lapar soalnya. Ya, pasti pengen kalau lihat aku makan gini kan. Pasti kalau yang nonton nih, wah kayaknya nikmat. Emang nikmat. Aduh, siang-siang gini makan ikan sambil mendengarkan gemerici air suara empang yang ikannya pada lompat-lompat nih di bawah ini. Pokoknya
yang bikin nagih adalah suasananya, teman-teman. Semilir angin sejuk. Mau kemana adik Sipa kok dada-dada ya. Ya sudah, lihat saya makan dulu ya. Saya tak menikmati makanan dulu. Nggak seret nanti ya. Nah, pasti udah ngiler kan? Lihat lahapnya aku makan. Nih, nikmat sekali ya Allah. Mantap ya Allah. Terima kasih atas semua nikmat yang engkau berikan. Meng madya nganggo muzairis mantep. Mak Jos ngasih rasane tekan ubun-ubun. Alhamdulillah, anak seneng, istri bahagia, apalagi saya jelas seneng bahagia, sedikit melepaskan beban-beban pikiran di kantor ini, bisa kesini ya teman-teman. Yang jelas kalau kepikiran utang ya tetap masih nih, ada yang punya utang, makanya kita sambil liling sambil menikmati ini biar los, pikiran sehat, seger, waras, batin bahagia, insya Allah nanti sehat selalu, karena di dalam pikiran yang senang tubuh juga akan mengalami namanya penyegaran. Betul, hati senang, pikiran senang, bini senang, anak pun senang. Pon, saya tak makan lagi. Thank you.
saya tak udahan dulu biar Ibu dan As Al Karim menikmati dulu. Saya cuci tangan dulu. Oke. Nanti ganti-gantian makannya ya, namanya juga bawa anak-anak harus bisa saling melengkapi. Sekarang giliran adik Siva pengen makan sendiri setelah tadi disuapi sama ibu. Sekarang makan sendiri nih, telap dalam om kan namanya, enak banget ini walaupun cuma nasi tapi sangat menikmati adik Siva ini, karena ya memang suasananya menyenangkan di sini, tidak mendengarkan suara motor menderu-deru karena ini di empangnya ini masuk ke dalam area persawahan. Jadi yang ada hanya mendengarkan ikan-ikan pada berenang, rebutan makanan sesekali karena ada daun jatuh. Jadi di sini ikan-ikannya itu makanannya terong. Jadi kayak ini ya, apa namanya, ikan vegetarian. Nah, sambil menikmati ini adik Siva, saya sambil ngabisin ikan mujairnya. Daripada mubazir kan, lumayan sesep-sesep dikit nanti juga habis, mumpung masih ada. Karena kalau ngelihat ikan ini rasanya pengen tak sesepi sampai duri-durinya tinggal duri ya. Emang enak kok ini mujair kuning, mujair kuah kuning. Kalau kalian kesini jangan lupa cobain mujair kuah kuning. Menurut saya ini favorit nih. Menurut saya, tapi kan selera masing orang beda-beda ya, tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau menurut saya yang ini oke, ini ya, ini mujair kuah kuning. Thank you.
Habis makan, sudah kenyang, selanjutnya kita keliling Empang ya, menikmati suasana Empang Bizaru ini. Setelah makan kenyang, tinggal ngajak anak-anak jalan-jalan. Jadi makan dulu biar ada tenaga, baru keliling ya, jalan-jalan. Kita mau menyusuri jembatan apung yang terbuat dari kumpulan dream-dream besar di bawahnya. Jadi ini kalau kita jalan agak goyang-goyang ya, karena memang dia dibikin apa namanya ya, naik turun, biar kalau pas waktu surut airnya atau kurang air juga mengikuti seperti itu. Oke, kita jalan lanjut ya, silahkan ikuti sampai selesai. Kalau pengen tahu seberapa luas ini tempat Empang Bizaru ini. Jika kalian pengen mancing harus seizin pemilik resto ya teman-teman, jangan asal membawa pancing terus mancing, karena di sini itu banyak ikannya, malah ada ikan arwana juga. Jadi jangan sampai nanti nyangkut ikan arwana, makanya harus seizin pemilik resto ini kalau kalian pengen mancing. Nah, depan situ sepertinya ada tempat untuk pertemuan atau rapat-rapat. Kayaknya bisa disewa ini, tapi saya belum tanya apakah harga sewanya berapa. Ini sepertinya seperti sebuah penginapan yang ada aulanya. Ini untuk tangga aula sepertinya. Tuh, kalau untuk yang bawah itu sepertinya penginapan. Itu. Ini di depannya ada burung-burung yang selalu berkicau. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ikuti terus perjalanan ini. Kita lagi di Empang Bizaru namanya. Ini daerah Pisangan Jaya, Kabupaten Tangerang. Di asri ada pohon padi-padi. Kemudian di sana tadi empangnya sangat luas, bisa buat jalan-jalan sama anak-anak. Ada hewan-hewan ternak, ada burung peliharaan. Jadi asik, asri. Kolamnya juga luas banget. Ditambah kalau lapar ternyata juga jualan makanan, karena ini resto, namanya Resto Empang Bizaru. Silahkan kalau mau healing di suasana pedesaan, suasana persawahan, silahkan ke Empang Bizaru. Deket kok dari kota Tangerang, sekitar 30 menit lah dari kota Tangerang sampai lokasi.